Nggak diundang sih. Pertanyaan saya, apa yang mau terima? Terus menurut ini gimana? Kalau mau berpakaian, berarti ini. Tahu marah lo? Iya, berarti ini udah dari kita langsung dikasih ke Yogi. Ini doang. Iyalah, kayak ngelancangin. saya berani besok saya tanya. Ingat ya. Berarti besok ya, saya bawa besok. Ini gimana mau dipukul rata atau masing-masing? Masing-masing aja lah. Masing-masing dijadiin satu kan? Ya, makanya tetap dijadiin satu. Makanya mau dipukul rata atau mau terserah aja seikhlasnya. Paling 50. Iya, nah kalau saya mau dipukul rata aja udah 50. Ya. Iyalah. Kan bukan membatasi, bukan. Mas, ini pasti membatasi seorang saya mau kasih 500 ribu. Enggak apa-apa. Super sekali. Kita dengar aja. Justru waktu saya yang enggak mampu mengikuti status kesultanan. Ntar saya chat Mas Yogi. Paper dong. Komplik doyan temen. Tadi berapa kali lihat pengen unit 4 saya mah. Unit 4 tadi kan 2 kali tadi ya? Iya sama unit 6. 3 kali, 3 kali unit 6. Jadi totalnya 1 4 3 kali. Ya wajar lah kalau segitu kenaikannya tuh. Ya iyalah ya. Itu juga terus, masih naik kok. Terus lagi nih ya tuh ya. Kayak ditambahin ini win. Masuk per apa mata sih dibuka win. Iya. Sana lagi. Ada bukan begitu Bapak Catur? Bukan begitu. Akhirnya saya temuin jenggot. Habis sembuh kan dia. Terus saya juga ada bawa. Kalau mau tahu itu ada tuh satu kan. Yang ini toh yang setan di palang sendal itu toh. Iya yang ditimpuk sendal itu kok elek itu loh. Saya enggak percaya sama sekali, Mas. Ya iya makanya. Soalnya belum ada kamera yang secanggih itu. Iyalah. Enggak kalau kamera kan juga saya tahu ya. Pak, kamera itu ada bahasa itu ya. Kata kenapa ya? Teknologi baru, ini bisa menangkap makhluk halus, misalkan gitu loh. Pasti ya. Kalau buktinya aja kayak CCTV kan kejadian yang jarang banget gitu loh.
apalagi ini sesuatu yang disengaja bukan mencari setan. Kayaknya impossible ya. Impossible. Impossible. Jadi kalau emang bagus begitu, otomatis setiap pasti. Terus tambah lagi ntar ada orang. Kalau diceritain dia hadir loh. Gelap kayak kota mati. Kita itu membaris nih. Ada berapa kamar sih? Di bawah ada 3 kamar plus 1 bidang ruangan. Satu ruangan ini samping kamar saya khusus. Di atas 3. Isi semua. Isi semua tapi kalau kayak sepi sekali ya. Kalau sekarang enggak wih. Nah, sepi-sepinya itu mas. Sepi sekali. Setengah badan. Saya percaya sih saya. Pak Panjulani sama.